Tim penilai lomba sekolah sehat tingkat nasional yang terdiri dari Badan Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan melakukan penilaian sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dari mulai pembinaannya, dari mulai tingkat provinsi, TPUKS provinsi ya, ke TPUKS kabupaten atau kota itu ada nggak intens nggak berapa kali dalam setahun, terus ke kecamatan juga ada nggak. Jadi kita ini melihat ini dari pembinaan manajemennya seperti apa. Tim penilai langsung mengecek dokumen sekolah dan seluruh lingkungan sekitar sekolah seperti kantin sekolah yang merupakan persyaratan penilaian sekolah bersih. Kita ikut lomba sekolah sehat tingkat kabupaten, itu juara satu, juga madrasah sehat dapat juara satu. Ya, sarana kita upayakan sesuai dengan kriteria dari syarat-syarat sekolah sehat, baik dari ruang kelasnya, UKS-nya terutama, ya perlengkapan di UKS, ya. Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Tangerang sedang giat-giatnya memajukan dunia pendidikan, salah satunya dengan perbanyak program sekolah seperti Adiwiyata dan Sekolah Bersih. Herman Arif, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.